Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, meminta mahasiswa dapat memahami sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah, maka akan terpatri rasa nasionalisme pada jiwa mahasiswa, serta generasi muda demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang disampaikan Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan paparan pada acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di Aula Student Center Selasa 31 Juli 2018. Menurutnya, negara Indonesia dibangun atas 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar MPR RI. Dan langsung kami sebut sebagaimana tertampang di sini. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. NKRI sebagai bentuk negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Empat pilar tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan karena merupakan pengikat bangsa Indonesia dari keragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Maka dari itu, Hidayat meminta kepada generasi muda agar memahami sejarah pendirian bangsa dan negara Indonesia, bahkan saat merumuskan Pancasila yang kini diperingati tiap tanggal 1 Juni, para tokoh bangsa, terutama umat Islam, memiliki jiwa besar dan pandangan luas ke depan. Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menyelenggarakan sosialisasi bersama MPR RI, sosialisasi 4 pilar MPR RI, di masa liburan, tapi subhanallah yang hadir sangat banyak. Itu menandakan bahwa Indonesia masih baik, insyaallah, karena generasi mudanya, mahasiswanya masih tetap peduli dengan Indonesia, dengan memahami prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bangsa dan bernegara, itu ada dalam 4 pilar MPR RI. Tentunya materi ini disampaikan agar kita semakin mengenal Indonesia. Kalau kita mengenal Indonesia, maka kita akan semakin menyayangi Indonesia. Kalau kita semakin menyayangi Indonesia, maka kita semakin akan jadi bagian dari yang menjaga Indonesia kita tetap lestari, maju. Tapi sekali lagi disampaikan, bukan berarti kemudian kita menjadi yes man dan atau menjadi chauvinistik, menjadi red or wrong is my country. Right is my country, tapi kalau wrong berarti itu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, ya kita harus mengkoreksi. Seperti yang dilakukan oleh para founding fathers ketika Indonesia berubah dari NKRI menjadi RIS, menjadi dan lain sebagainya, dikoreksi. Itulah cinta kita kepada Indonesia, adalah justru mengembalikan Indonesia pada semangat besar proklamasi dan semangat besar reformasi. Kalau ada penyimpangan, kita kembalikan. Jadi manajemen sosialisasi ini kita agar kita mempunyai rujukan yang baik bagaimana, yang harusnya bagaimana, Indonesia kita itu apa, Pancasila sebenarnya itu bagaimana, dan seterusnya. Inilah kita dan mahasiswa dipentingkan karena mereka lah bukan hanya generasi muda, tapi mereka lah yang nanti akan menjadi kelompok intelektual yang nanti akan berkomunikasi dengan warga. Mungkin juga nanti mereka akan menjadi pejabat-pejabat negara, mungkin juga mereka nanti akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Mereka penting untuk menjadi bagian dari yang keteladanan tentang menjaga Indonesia melalui 4 pilar MPR.